Pada kesempatan yang berbahagia ini, secara khusus hari ini kita melaksanakan pelantikan pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Ada beberapa pejabat eselon 2 yang hari ini bergeser, mutasi dari jabatan yang ada ke jabatan yang baru. Ini semua adalah bagian dari penyegaran maupun peningkatan dari setiap kompetensi yang ada. Sehingga bagi pejabat eselon 2, saya harap yang hari ini dilantik, Pak Asisten 2, Asisten 3, sudah berapa tahun jaga sekretariat daerah, jadi bergeser lagi, main-main di luar sedikit dulu. Kemudian yang ada di luar, ya kakak inspektur, kakak Maha, kakak Lot, kakak Riki, hari ini masuk menjadi asisten 1, 2, dan 3, membantu bupati dan sekda. Tidak ada wakil bupati, berarti asisten 1, 2, 3 harus lebih mobile, lebih daripada asisten 2 dan 3 kemarin kakak Betai dengan kakak Nameki. Karena tugas dan tanggung jawab kita sangat besar, kegiatan-kegiatan sangat padat, maka saya berharap kakak inspektur, kakak Lot, dan kakak Riki ini punya pengalaman yang cukup banyak. Kakak inspektur pernah jadi asisten sampai ke inspektur dan kembali ke asisten. Kakak Lot dari Bapeda ke pendidikan sampai Bapeda sampai ke keuangan, hari ini duduk di asisten 2 untuk memikirkan bersama-sama dengan bupati dan sekda. Kakak Riki dari lingkungan hidup ke PU sekarang masuk ke asisten. Kemudian kakak Putu bergeser dari asisten dinas apa, pernah ke tenaga kerja juga ya, kemudian ke kepegawaian, sekarang menjadi staf ahli bagi bupati. Kakak Simon baru satu di perumahan, harus masuk dapat lagi di staf ahli. Kakak Mon ini anak Biak, tambah eselon lagi. Ke depan estafet kakak sekda, estafet turunnya anak Biak harus siap juga untuk menerima estafet ini. Sehingga ini harus kita hitung semua. Dan bagian yang terpenting adalah seluruh pejabat eselon 2 dimanapun saudara dilantik harus siap. Bagaimana yang dilantik hari ini siap ya? Ya, harus siap. Kalau tidak siap ya bilang bupati saya tidak siap, jadi saya mundur dulu. Siap laksanakan tugas dimanapun diberikan supaya penuh tanggung jawab bersama. Begitu pula juga dengan eselon 3 dan eselon 4 yang dilantik, supaya laksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik, semua berjalan dengan baik dan lancar. Bagi yang belum dilantik eselon 2 yang lainnya, semoga minggu ini saya bisa selesaikan lagi yang sisa, sehingga saudara sekda akan segera melakukan lelang jabatan. Karena pergeseran ini selesai, baru kita akan lelang jabatan-jabatan yang lainnya. Sehingga saya berharap semua untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja kita. Tidak ada yang di sini, saya tidak suka A, B, C, jadi lakukan hal seperti ini. Saudara-saudara semua pejabat eselon 2 yang ada, kerja sesuai dengan arahan, aturan dan arahan. Saya perlu jelaskan bagian ini supaya semua berjalan dengan baik dan lancar.